Lama di Zembeneng, hujan yang berderahong mengukir seribu mimpi hadir malam. Aku rindu pada pacak dan litoh, aku rindu pada ulak belucah dan wargetoh. Aku ingin berjeluah dengan seluk yang kutu, aku ingin main cur. Biarlah ada yang mengayak mencari saing untuk berderak, biar aku yang perambak. Biarlah yang ada yang mengakuk mencari ubi turuk, biar aku yang timbuk, Mok. Mok, aku nak tubai, aku nak balai. Aku tahu Mok lebih berong maruh, sebab aku tak mau sekolah. Assalamu alayna wa alay ibadillahi sol. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, hari ini Amba berada di Kampung Gunung di Hulu Terengganu untuk membuat sedikit aktiviti eksplorasi untuk merasai suasana malam di Kampung Gunung ni. Dan pada kali ini, kalau tengok dekat tajuk YouTube tu, memang Amba ada buat solo explore. Tetapi Amba akan berkolaborasi bersama
salah seorang kru buruh hantu juga, iaitu Kuji, mewakili daripada tim QAS Exploration. Jadi pada malam ni hamba akan mengharungi anak sungai ni bersama dengan Kuji, dan kita akan berpecah ketika kita masuk ke dalam kawasan kebun sawit. InsyaAllah. Cuaca hari ni baru sudah berhenti hujan dan ribut. Dan kalau kita tengok belakang ni adalah aliran air, memang sangat sejuk, dan kita akan redah lah. Kedalaman dia tu mungkin atas sikit daripada lutut. Jadi hamba akan tunjukkan sedikit sebanyak kawasan aliran air ni. Okey. Jadi pada sekejap lagi hamba akan turun ke tebing ni dan mengharungi anak sungai ni sampailah ke seberang tu. Tu nampak tak? Tu ada pulau kecil je tu. Tu ada pulau kecil, jadi di belakang tu masih lagi ada anak sungai, dan hamba akan naik ke dalam kebun tu sekadar jalan-jalan dan tengok suasana malam di kebun sawit ni. Jadi ni aliran air dia. Sejuk malam ni. Hujan pun itik-itik. Tapi dia punya pemandangan dan suasana tu memang agak comel lah. Ya. Jadi base kita berada di seberang ni, tempat kita camping. Boleh tengok awak-awak camping. Dan di seberang tu beberapa kilometer, beberapa ratus meter lah. Jadi apa-apa pun, kita akan harungi laluan sungai ni dengan kadar segar. Layan. Okey, seperti yang supporter tengok, Kuji memang salah seorang kru burung hantu, tapi dia create team yang bernama QAS Exploration untuk mencatas Osasuke Hikaru. Tapi kita masih lagi bersama-sama. Dah kita goel je. Jadi hamba dengan Kuji akan menelusuri sungai ni, aliran air ni, dengan cuaca yang agak sejuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan menusuri jalan ni dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, Kuji ada ketinggalan bit dan hamba akan menusuri dulu sungai ni dengan seorang diri. Hamba akan tunggu dia di bahagian pulau ni. Air memang laju, jadi kena hati-hati sikit.
Sekarang ni parah, parah lutut. Okey, sekarang berjaya ada di tengah hantar pulau kecil ni. Dan tu Kuji akan lalu ikut jalan ni. Okey, satu pemandangan yang memang cukup comel lah. Dia ada macam pula. Pula dia tu kecil je. Jadi ni ada air sebab tadi air pasang sikit. Lepas tu hujung tu ada yang air yang kita kena lalu pula sekali je. Jadi tu base kita. Kalau kita tengok situ air laju sikit. Air situ. Dan hujan mula turun. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Air parah lutut. Wah, sejuk. Alhamdulillah. 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 Kalau tengok tu, petang tadi kita naik, memang tak naik air pun sini. Tapi tadi masa maghrib, memang tinggi jugalah air naik ke sana. Dan ni adalah kawasan yang kita akan explore. Sekadar merasai suasana malam, insyaAllah. Dia makan suruh Kuji naik dulu. Okey. Okey. Kawasan ini memang berlumpur sikit. Tengok. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Okey, macam biasa hamba akan buat salam perkenalan hamba. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penghuni yang berada di atas tanah serta yang berada di sekitar kawasan ini, hamba bersama dengan sahabat saya sekadar ingin meninjau, menziarahi tempat-tempat yang mempunyai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga datang sekadar untuk merasai dan menikmati suasana yang berada di sekitar ni. Jadi kami akan mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Assalamu alayna wa alay ibadillahi salihin. Okey. Okey, sekarang ni memang Amba dengan Kuji masih lagi bersama. Masih lagi bersama dan kita akan berpecah. Dan kita akan buat penelusuran secara solo. Sekarang Kuji masih ada. Masih ada di belakang saya. Comel ya. Luang dia memang sangat bersih. Syukur alhamdulillah. Jadi tengok tu memang bersih jalan luang dia. Syukur alhamdulillah. Dan saya akan menantikan Kuji tiba di tempat Amba berdiri ni dan kita akan berpecah. Amba akan lalu melalui kawasan ni dan Kuji akan masuk ke dalam kawasan ni. Tapi kita tak berbincang lagi lah dengan yang baik sama ada Amba yang masuk kot ni ataupun Kuji yang masuk kot ni. Okey, jadi Kuji dia akan ambil melalui kawasan ni dan Amba akan masuk ke dalam kawasan ni. Kita buat sedikit berbeza. Kalau orang nak tengok laluan tu boleh tengok video QAS Exploration. Jadi Amba akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kuji dah buat perjalanan secara solo.
di kawasan berdiri ni memang usia juga, boleh tengok kawasan lapang dia tu memang cukup bersih lah. Kalau kita tengok memang suasana yang penuh dengan kehijauan, cukup-cukup comel lah, syukur alhamdulillah. Penuh dengan kehijauan. Itulah satu perkara yang amat suka, sebab warna hijau ni memang sangat memberikan ketenangan lah pada kita. Amat ada nampak binatang tapi amat tak tahu. Abang nampak macam ke ada mata tu. Tengok, kucing ke? Ada ibu je tak. Nampak tak tu? Oh, ketua sangat. Tu. Ada kucing hutang ke? Kucing hutang. Nampak pecahan mata je tak? Wah, tak tengok gerak je. Kucing ke muka? Yalah, jangan kata aku sudah lah. Memang juga itu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Tuhanku, berikanlah perlindungan kepada aku, ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada aku, ya Allah. Berilah perlindungan kepada aku, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbana, amin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah perlindungan kepada aku dan kuji, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbana, amin. Kalau ada terdengar suara tu, bermakna kunci ada berhampiranlah dengan hamba. Memang kena tengok ke arah belakang semua, sebab hamba nampak tadi memang bukan kucing ni, dengan corok yang sedia ada tu. Ketor lagi tangan hamba ni, tapi hamba tak maklum lagi kepada kuji, sebab hamba bimbang takut dia panik. Dan sekarang ni itulah hamba nak cakap lebih-lebih kan, takut jadi lain. Tapi hamba tahu lokasi dia tadi duduk di ujung no, jadi hamba kena membelakangi daripada tempat dia duduk tu. Kita kena lindungi arwah belakang kita. Tak sabar kucing, sebab kita tengok corok dia pun dah lain. Allahu Akbar, subhanallah. Semoga Allah memberikanlah perlindungan. Jadi hamba kena, dalam masa yang sama juga hamba kena memerhatikan gerak-geri kuji. Tak apalah, hamba dah explore mana pun tak apalah. Janji hamba boleh berikan perhatian kepada dia, sebab dia pun baru lagi mencuburi dalam bidang YouTuber ni. Jadi hamba akan pastikan yang kuji ni selamat, dan hamba akan kabar maklumkan ke dia. Yang bimbang, peralatan kita bawa macam biasa. Hamba ada bawa pisau, cuma hamba bimbang sikit sebab dia tadi berada di laluan. Hamba masuk ke laluan ni sangat-sangat dekat lah, kalau nak ikutkan dekat-dekat, sangat-sangat dekat. Cuma hamba tak perasan, sebab ni pun kalau tengok semok-semok tu yang kita bimbang juga. Kalau ada dengar suara tu, maknanya hamba dekat. Solo lah juga, boleh lah. Dia katakan solo tu boleh lah. Saja kau, orang kata. Berpecah lah, bergerak. Ni kalau di bawah timbang ni pun bimbang juga ni. Cuma hamba akan explore. InsyaAllah lah, tak ada apa-apa. Tak payah tuanku. Berikanlah perlindungan kepada aku dan kuji, ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Buka dengan kelima Allah. InsyaAllah. Kalau nak diikutkan laluan, kalau nak diikutkan laluan ni amba yang pilih tadi pada waktu petang tadi, maknanya ada hikmah jugalah. Pada malang ni amba tukar di saat terakhir tadi, maknanya amba ambil di kawasan sebelah tu. Makhluk ciptaan Allah, makhluk binatang. Ada binatang macam tu. Oh, kubah kaki pendek. Maka kubah ni menjadi kubah apa tu? Okay, kubah kaki pendek. Jadi yang berdakkan gi ke ujung tu sebab ada kubah kaki pendek ujung tu. Agak macam bawah. Nampak tak? Nampak hujung tu. Jadi kuji pun dah siap. Jadi hamba akan pergi ke tempat yang kita nak buat stand down sekejap. Ji, mayak. Apa dah? Habis dah. Ji, jangan kejut kalau aku kabur. Anak ucing dia sengit dia. Ambil situ. Depan. Kat laluan aku masuk. Ambil situ ni. Ha? Tapi tak ukur dia, aku tak aku. Ada yang buka mula. Di situ. Apa tu? Tak lagi. Anak ok? Nak sedang. Anak ok eh? Sebab ujung ni ada kubah kaki pendek tadi. Oh, kenapa? Aku rasa pergi mana? Ada aku nak tidur. Jauh aku pergi. Ha, situ ada kubah kaki pendek. Sini. Oh. Nak sedang. Ini kena mana? Sebab situ ada kucing tadi. Takkan ada jenis benggara ni. Tapi kaki macam kaki kecok-kecok je. Jadi mungkin hamba akan stand down tengah-tengah ni. Ini kulit sedang. Ini mana? Kulit sedang. Ini dah. Ini dah.
Ji, rakaman aku problem. Aku kena buat kejap lagi. Rakaman aku problem. Aku rasa aku perlu. Aku dah ekor lah. Oh iya. Rakaman aku problem. Oh, jadi mana? Mendi, rakaman. Kamera lagi. Apa? Okay, pusing kena pulak ni. Duduk diam. Apa ni? Okay, duduk diam. Masalah ni. Duduk diam. Okay, kalau kepada semua supporters yang tengok video ni, Amba dah akan matikan rakaman ni sebagai bukti. Dan Amba akan rekod balik. Okey. Jadi Amba akan teruskan dengan sesi stay down. Masuk. Tak ada masalah. Thank you.
Nak kala apa? Hah? Apa? Ada? Nak ke? Nak ke tak? Nak. Mana makan pakai lah. Okey, sekarang ni kita selesai dah aktiviti stay down. Dan kita akan menyusuri jalan ni yang hamba nampak kucing tadi tu. Tapi hamba rasa hamba akan lalu ikut. Sini dalam pasir tu boleh turun ke sini. Itulah kawasan ni pacak banyak. Orang boleh pacak boleh mari sini. Jadi syukur alhamdulillah. Dan sekejap lagi hamba akan buat sedikit penutup lah. Kalau dengar suara tu Kuji tengah dia buat ending untuk dia punya eksplorasi QAS Exploration. Alhamdulillah Allah berikan perlindungan yang terbaik pada malam ni. Dan apa yang kita saksikan tadi tu kita anggaplah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alai ibadillahi salihin. Kepada penghuni yang berada di atas tanah serta yang berada di sekitar kawasan ni, kami berdua sudah melakukan aktiviti eksplorasi dengan baik melihat kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di kawasan ni. Jadi kami akan undur diri dan kami akan bawakan rakan-rakan kami yang lain untuk sama-sama menikmati suasana malam di dalam kebun kelapa sawit ni. InsyaAllah kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan teruskan. Jadi untuk saya dan bersama Kuji mengakhiri eksplorasi di kampung gunung Hulu Terengganu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alai ibadillahi salihin. Okey, kepada semua supporters Osasuke Hikaru, jadi itu sajalah aktiviti eksplorasi kami. Saya bersama dengan Kuji dan kita buat sedikit perjalanan secara solo explore di ladang kelapa sawit ni. Jadi kepada semua, terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal dan sampai akhir. Dan anggaplah apa yang kita nampak, apa yang kita dengar tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.